السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونتقرب اليه ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'asyur al-Muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala firman, Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat dijadikannya kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mana kalian itu melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah diutusnya seorang rasul kepada kita, Rasulullah SAW, yang juga datang dari umat ini, yang datang dari orang Arab, yang diutus kepada orang Arab, dan selain orang Arab, agar kita mengikuti agama Rasulullah SAW. Maka diutusnya Rasulullah SAW adalah satu salah satu nikmat yang terbesar, yang mana dengan melalui perantara beliaulah kita mendapatkan ajaran agama Islam bisa menikmati manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang benar sebab cinta itu ada yang di ditampakkan dengan cara yang benar, ada yang ditampakkan dengan cara yang tidak benar. Maka kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang benar yang diantaranya akan saya sebutkan seperti berikut ini. Yang pertama, di antara tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini maksudnya bukanlah yang dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berpahala. Akan tapi sunnah di sini adalah kuluma utifa ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, au atau perbuatan, au takrir atau persetujuan beliau atau sifat, ataupun sifat baik itu sifat khulqiyah atau khuluqiyah maksudnya sifat fisik ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang yang mengakui bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia berusaha keras untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda alaikum bisunnati Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan sunnahnya atau jalannya para khalifah yang empat. Artinya dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah ayat yang di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbun Allah katakanlah apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala Fattabiuni maka ikutilah aku artinya keikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian maka orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi dia malah mencela sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mencela orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu berpakaian atau berpenampilan ingin mengikuti Rasulullah lalu dia mencelanya dengan celaan-celaan yang banyak maka ini bukanlah orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Sebab apabila kita benar cinta kepada Rasulullah SAW, kita akan juga menghormati orang yang berusaha. Minimal dia berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semampu dia, maka jangan sampai kita mencela orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah yang pertama, yaitu ikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Sebab apabila kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, tentu kita akan ikut dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah al-iksar min zikrihi. atau memperbanyak memperbanyak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak selawat kepada Rasulullah s.a.w. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi", sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu melakukan atau ber, mengirimkan selawat kepada Rasulullah s.a.w. "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang yang beriman, "shallu 'alaihi" Maka bersolawatlah kalian kepada beliau Wasallimu taslima. dan ucapkanlah salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan al bakhil sungguhnya orang yang bakhil itu adalah manzukir tu indah. yang mana namaku nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di depannya falam yusalli alai akan tapi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda rokima amfumriin. sungguh amat celaka seorang zukir tu indah yang mana namaku disebutkan di depannya falam yusalli alai dan dia tidak bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. maka perbanyaklah solawat kepada Rasulullah s.a.w. tidak ada ruginya memperbanyak solawat kepada Rasulullah s.a.w. sebab dalam sebuah hadis juga telah disebutkan man alaih wahidan siapa yang solawat kepada Rasulullah satu kali sallallahu alaihi asyron maka Allah akan melakukan atau mengirimkan solawat kepadanya sepuluh kali Artinya satu amalan sholawat ini dilipat gandakan dengan sepuluh kali atau dilipat gandakan dengan jumlah yang lebih banyak. Yang penting kita itu berusaha untuk selalu bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ini adalah hari Jumat yang mana disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara tindakan memperbanyak menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari keutamaan-keutamaan Rasulullah SAW tentunya tidak sulit di zaman sekarang untuk mencari kajian sirah. Kita buka YouTube, itu semua full dengan kajian sirah. Maka kita dengarkan kajian-kajian itu agar bertambah keimanan kita, kemudian bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah satu dari tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa menyebut-nyebutnya dan juga senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maasyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, adalah mencintai siapa saja yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah tiga, ada tiga kelompok yang sudah pasti dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah ahli bait atau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tindakan atau termasuk salah satu dari tanda bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah asar dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan Urkubu ala Muhammad fi ali baiti. Urkubu Muhammad dan fi ali baiti. Senantiasalah kalian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mendekatkan diri dengan ahli bait. Artinya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, Udhakirukum Allah fi ali baiti. Aku mengingatkan kalian dengan nama Allah dengan atau untuk kalian selalu menjaga hubungan dengan ahli bait rasulullah saw artinya keturunan rasulullah saw beliau mengatakannya tiga kali beliau mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri dengan ahli bait rasulullah saw karena salah satu tanda atau salah satu orang-orang yang mencintai orang rasulullah saw adalah ahli bait maka mencintai mereka adalah salah satu tanda mencintai rasulullah saw ini yang pertama yaitu ahli bait rasulullah saw yang kedua adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita juga menghormati istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'an nabi wahai istri-istri nabi las ka ahadim minan nisa kalian itu tidak sama seperti wanita-wanita lainnya artinya istri-istri Rasulullah itu merupakan wanita-wanita pilihan maka harus kita hormati dalam sebuah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman wa azwajuhu ummahatuhum dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan ibu-ibu bagi kaum mukminin. Oleh karena itulah, kita mengatakan atau menjuluki istri-istri Rasulullah dengan "ummahatul mukminin" atau "ummul um, mukminin", ibu orang-orang yang beriman. Maka, bagaimana kita menyikapi ibu, kita harus menghormati ibu. Tentunya, kita semua tahu bahwasanya uh, hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan kepada ibu, maka itu juga kita lakukan kepada uh, ummahatul mukminin atau istri-istri Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan atau telah mengajarkan cara bersolawat. Ya, beliau mengatakan, "Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi." Ya Allah, berikanlah atau kirimkanlah solawat kepada Nabi Muhammad, kemudian istri-istrinya dan juga keturunan-keturunannya. Ini adalah salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah mengajarkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga adalah orang-orang yang orang-orang pilihan, pilihan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Khairukum korni, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup di zamanku." Artinya orang yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, bukan yang tidak beriman. Yang beriman ini adalah para sahabat. Thummaladina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, thummaladina yalunahum. Kemudian orang-orang yang, yang datang setelah mereka. Artinya para sahabat adalah orang-orang yang harus kita cintai sebab mereka dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasabiqun alawwalun dan orang-orang yang terdahulu dalam masuk Islam minal muhajirin wal anshar dan dari kalangan muhajirin dan anshar walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa raduan maka Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau anfaqo ahadukum, fawalladhi nafsi biadih, demi Allah, lau anfaqo ahadukum, kalau aja salah seorang di antara kalian menginfakkan mitla uhudin zahaba, emas yang beratnya seperti gunung Uhud, gunung Uhud itu sangat besar, ma balago, maka itu tidaklah sampai derajatnya seperti nisfa nisfa mud mud diahadi himualana suifa seperti kalau para sahabat itu memberikan infak satu mud atau satu genggam atau setengah genggam ini adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat adalah orang-orang yang terpilih yang mana dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai tiga kelompok orang ini. Yang pertama adalah ahli bayi Rasulullah, kemudian istri-istri Rasulullah, kemudian yang terakhir adalah para sahabat Rasulullah. Itu adalah salah satu tanda dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang keempat adalah kita berangan-angan atau ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man asyadun nas atau man asyaddu ummati siapakah umatku yang paling cinta kepadaku maka rasulullah pun menjawab rasulullah bertanya untuk menjawab lagi kemudian rasulullah menjawab orang-orang yang datang setelahku yang mana mereka berusaha dan berangan-angan untuk melihatku walaupun harus mengorbankan apa yang mereka miliki walaupun harus mengorbankan malihi wa ahlihi Harta dan juga keluarganya Artinya orang-orang yang beriman Adalah orang-orang yang selalu Ingin berjumpa dengan Rasulullah S.A.W Walaupun kita tidak berjumpa Secara langsung saat ini di, di kehidupan nyata Akan tapi bisa jadi kita bisa berjumpa Dengan Rasulullah S.A.W di dalam mimpi Atau nanti di hari kiamat kita akan Berjumpa dengan Rasulullah S.A.W di surga Yang mana kita dikumpulkan bersama Rasulullah S.A.W dan seluruh kaum mukminin. Aku <tuh> hada Wa astaghfirullahaladzim ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا. الحمد لله. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulillahi ala tawfiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda yang terakhir yang bisa saya sebutkan di pertemuan yang sangat singkat ini adalah kita mengikuti cara beribadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya tidak menambah atau mengurangi apapun yang datang dari Rasulullah SAW karena ini adalah bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagian orang mengira bahwasanya apabila mereka cinta kepada Rasulullah, mereka boleh mengungkapkannya dengan cara apapun yang mereka yang, yang bisa mereka lakukan. Akan tapi ini adalah pandangan yang salah. Mencintai itu ada cara dan caranya adalah seluruh apa yang diajarkan di oleh Rasulullah SAW itu adalah cara mencintai Rasulullah SAW. Maka kita mengikuti sunnah Rasulullah menjauhi hal-hal yang tidak oleh Rasulullah SAW atau bahkan dilarangnya ini adalah salah satu tanda bahwasanya kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Ada seorang pepatah yang mengatakan semua orang mengira atau mengaku bahwasanya dia memiliki hubungan dengan Laila, akan tapi Laila tidaklah mengenalnya. Artinya kita mungkin semua orang diantara kita bisa mengaku bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Akan tapi siapa yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW? yaitu adalah orang-orang yang berusaha keras untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab salah satu dari dua syarat diterimanya ibadah adalah mengikuti sunnah atau sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu kita beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk duniawi atau untuk hal-hal yang lainnya. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, atau mengikuti atau cocok dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih tidak kurang maka itulah yang kita lakukan maka ini adalah orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita mengaku cinta kepada Rasulullah lalu kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan dan kita jatuh kepada orang atau kepada tindakan orang-orang yang hanya mengikuti dhon dhon itu adalah persangkaan dan hawa nafsu iyyatabiuna illa dhon wa inna dhonna la yughni minal haqqi Mereka itu hanyalah mengikuti persangkaan dan persangkaan itu tidaklah membawakan kebenaran sedikitpun. Maka sesuatu yang benar, yang pasti benar adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Yang sudah ada dari Rasulullah, yang sudah pasti-pasti saja, sudah pasti sohi. Maka itu yang kita kerjakan. Bukan kita mengerjakan hal-hal yang kira-kira, kira-kira ini boleh atau tidak. Kita mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. maka ini adalah tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ayuhal mu'minun, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi wa thanna bi malaikatihi musabbihah faqala min qa'ilin 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيته ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه وفي رفح وفي كل مكان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اكمل الصلاه